Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tunanetra Channel. Terima kasih buat yang sudah subscribe, buat yang belum subscribe sekarang. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Jadi terima semua notifikasi agar teman-teman tahu ketika mengupload video baru, ketika kami mengupload video baru. Di video kali ini kami akan coba mereview atau bagaimana caranya tunanetra pesan tiket kereta di aplikasi KAI Akses. Langsung saja ke aplikasinya, kita buka KAI Akses peluncur sistem. KAI Akses, kita klik. Nah, ini tampilannya. KAI Akses. Tampilan beranda dari aplikasi KAI Akses. Buat yang belum download, nanti bisa download di Play Store. Nanti tinggal daftar ya. Daftarnya masuk ke akun sini. Ikon akun. Diklik. Nah, nanti di sini tuh ada yang namanya daftar dan masuk. Karena saya sudah masuk. Ikon informasi untuk mendapatkan poin. Nomor IP penumpang harus sesuai dengan nomor IP akun KAI Akses Chevron Forward Up. Pusat bantu keluar. Ikon akun. Ini aku. QR code. Ada QR kode. QR ikon informasi untuk mendapatkan poin. Kita masuk nomor ke IP beranda. Penumpang harus sesuai dengan nomor IP akun KAI Akses Chevron Forward Up. Ikon beranda. Kita beranda saja. Bagaimana cara pesan tiketnya? Kita masuk ke 0 poin. KA tujuan. Ikon tukar stasiun. Stasiun kedatangan Gambir, GMR. Stasiun kedatangan Gambir itu maksudnya kita tujuan kita ya. Itu ke stasiun Gambir contohnya. Nah, terus yang ini tanggal kembali stasiun kedatangan Gambir di FTK ikon tukar stasa departure station Bandung tanggal berangkat. Ini berangkat dari Bandung. Kita coba berangkat dari Slawi ya. Kita cari Slawi. Stasiun kedatangan Gambir di FTK ikon tukar stasiun. Tidak dipulang, tidak dicentang. Stasiun kedatangan Gambir. Tanggal berangkat. Departure Station Bandung. Departure Station Bandung apa ya? Coba kita klik. Cek pemes. Ikon tiket. Cek pemes. Penumpang bayi tidak mendapatkan kursi usia 3. Ikon tukar stat tujuan. Ini tanggal kembali pulang tanggal kembali 2 Juli 2020 ya. Penuh stasiun kedatangan Gambir di F7 bisa digeser-geser pakai satu jari. Jadi harus diraba karena proses record ya. Coba tanggal kembali dulu. 2 Juli 2020 tanggal berangkat 2 Juli 2020 departure station Bandung ikon tukar stat KAL ikon tukar stas departure station. Memang harus ekstra sabar. Bidang teks penelusuran, nah, search ini. Teks cari kita stasiun cari Slawi. Kota. Sierra. 3 menit 55 detik mulai merekam. 5 L Echo W Dialog spanduk search KAI Akses. Slawi Dialog spanduk Slawi SLW. Ini Slawi. Keyboard disembunyikan. Kita mau ke berangkat ke mana ya? Pemalang katakanlah. KA lokal. Stasiun kedatangan Gambir. GF tanggal kembali. Ini stasiun kedatangan Gambir. Tujuan. Stasiun kedatangan diklik. Stasiun. Kita cari PML. Hide keyboard tombol menampilkan huruf besar B. M L. Nah ini. Dialog spanduk Pemalang PML. Nah ini. Kota di atas Pemalang sendiri. Keyboard disembunyikan. Setelah itu penumpang. Penumpang.
usia 3, penumpang bayi tidak mendapatkan kursi sendiri. Stasiun kedatangan Pemalang, PM. Usia 3 teh, penumpang bayi tidak mendapatkan kursi sendiri. Nol bayi, tanggal kembali 2 Juli 2020. Tidak di stasiun kedatangan, tidak di pulang, tanggal kembali 2 Juli 2020, penuh, diciutkan. Semua, semua, kita, kelas penumpang bayi tidak mendapatkan tanggal, kursi tanggal keberangkatan, tanggal history riwayat. Berapa ya? Nol bayi, penuh, tanggal kembali 2 Juli 2020, tanggal ke stasiun kedatangan Pemalang, PMR, KAL, ikon tukar start, tanggal berpulang, tanggal berangkat 2 Juli 2020. Tanggal berangkat diklik. Ya. Kita tujuan. Tidak di pulang, tanggal berangkat 2 Juli 2020, kelas aduh. Semua kelas kereta. Ya. Agak lemot ini apa saya. Semua kelas kelas tanggal berangkat 2 Juli 2020 pulang. Mengedit bidang teks penelusuran, search text, cari stasiun kembali, keyboard disk kembali, semua kelas penumpang bayi tidak mendapatkan kursi sendiri, kelas tanggal berangkat 2 Juli, tanggal berangkat kita 16, kita katakanlah tanggal 16 ya, tanggal 16 pembat cari koma lalu tombol. Kita klik tombol cari. Nah, di sini keluar tuh. Logo kai persen 20 full persen 20 durasi 0 joule 50 saat pukul 7:30. Dari Selawi ya. Dari stasiun Selawi. Logo kai persen 20 full persen 20 durasi 0 joule 50 saat pukul 6:39 Selawi S eksekutif A. Dari Selawi jam 6:39. Katakanlah kita mau naik eksekutif logo ya. Logo kai persen 20 full persen 20 durasi 0 joule 50 saat pukul 6:30. Misalnya nggak baca nih teman-teman. Kalau digeser pakai satu jari, digulir ke kanan ke kiri, nggak baca, nggak tahu. Pakai aplikasi apa biar baca gitu. Logo kai persen 20. Tapi kalau nggak ngerekam, 20 color, kalau nggak record itu grafis. Kebaca ya. 16 Juli 2020 pukul 6:39. 16 Juli 2020 logo kai persen 20 full persen 20. Kita klik 20, nama keretanya pukul ya. 6:39. Kita klik nama keretanya. Detail penumpang. Detail penumpang. Informasi tiket dan konfirmasi akan dikirimkan ke detail kontak yang ter 085 81 454 9501. Informasi tiket dan konfirmasi akan dikirimkan ke detail untuk kontak sendiri, yang detail penumpang. Untuk sendiri kita tambahkan sebagai penumpang. Detail penumpang. Profil kita itu tambahkan sebagai penumpang. Tambahkan sebagai nah, penumpang. Kita klik. Hapus dari penumpang. Komando chevron up outline detail penumpang penumpang satu. Kita scroll lanjutkan. Kita koma klik tombol. Lanjutkan dialog dibuka dialog hentikan perekaman dialog pemesanan dialog pemesanan koma judul 2 apakah data yang Anda masukkan telah benar ya. Kalau udah teman-teman merasa udah benar, kita klik iya. Iya, koma tom. Klik iya. Nah, nanti teman-teman bisa milih kursi di sini ya. Bisa milih kursi, mau di kursi berapa gitu. Setelah itu, kalau dikira sudah pas, kita klik ini. Bayar tambahkan ke keranjang. Bisa ditambah koma ke keranjang atau klik. Bayar sekarang. Bayar sekarang. Koma tombol dinonaktifkan. Gitu. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Gampang kok, gampang. Kalau yang belum, kalau pesannya, pesan tiketnya untuk orang lain, nanti tinggal diikuti aja, masukkan nama sesuai dengan KTP, nomor KTP, terus habis itu langsung dilanjutkan. Nah, nanti milih kursi di sini.
Nah, setelah itu nanti klik ini. Tambahkan bayar sekarang. Klik bayar sekarang. Nah, nanti teman-teman bisa bayar menggunakan e-wallet ya, link aja sama OVO. Begitu. Mungkin itu saja informasi. Maaf kalau video kurang jelas dan juga tutorialnya agak kurang dipahami. Saya mohon maaf karena HP-nya agak lemot ini, nggak mendukung. Untuk aplikasinya sih Akses ya, perlu informasi, aplikasinya Akses untuk tunanetra. Tapi ketika merekam seperti ini kurang akses, jadi nggak baca begitu. Tapi di saat tidak merekam membaca aplikasinya begitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sarannya jangan lupa. Dan mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tunanetra Channel.